Ada lagi? Okay, Tok. Terima kasih. Alright. Tak ada, Tok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eme. Okay. Assalamualaikum, Tok. Wan Din. Okay. Waalaikumsalam. Tok, saya ada soalan. Macam mana kita nak menyedarkan rakyat kita atau seterusnya pengundi atas pagar dan juga seterusnya generasi muda, yang sebenarnya parti UMNO ini adalah parti satu-satunya parti yang orang kata tunggal yang memperjuangkan nasib hak ketuhanan orang Melayu, memperjuangkan hak orang Melayu selain daripada Perikatan Nasional yang terang-terang memberi kepentingannya adalah kerusi Perdana Menteri sendiri apabila menolak saranan yang di-Pertuan Agong untuk berada di side kerajaan dan memperjuangkan nasib agama dan bangsa. Silakan, Datuk. Kita tengok bukti yang paling jelas, bukti yang paling jelas. Kalau misalnya pada bulan November, 23 November, pada ketika itu Perikatan Nasional dia fikir pasal masa depan orang Melayu. Cuba bayangkan, dia orang ada 73, lepas tu cambah lagi satu 74 kursi. 74 kursi ni semua Melayu tau. Kalau mereka bersetuju bergabung dengan PH, maknanya kalau macam sekarang ni 70 lebih dalam kerajaan ni 70 lebih orang Melayu, kemudian 70 lebih lagi 70 lebih beragama Islam, 70 lebih bukan beragama Islam. Ada lebih sikit je yang beragama Islam. Kalau dia orang ni fikir pasal Melayu, dia letak kepentingan Melayu tu lebih daripada kepentingan peribadi dia nak jadi Perdana Menteri. Hari itu dia setuju dengan cadangan Kebawah Duli Tuanku, maka dia akan bentuk kerajaan di mana majoriti orang Melayu Islam dan ada lebih kurang sikit je pemimpin DAP dan beberapa Bumi Putra Sabah Sarawak ni yang bukan Islam yang akan berada di dalam kerajaan. Tapi masalah dia fikir tentang kedudukan dia nak jadi Perdana Menteri, sehingga kan tiba-tiba dia jadi bodoh. Kenapa saya kata dia tiba-tiba jadi bodoh? Dah tentu-tentu dia ada 73 kursi, Anwar ada 82 kursi. Takkanlah Anwar nak jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi Perdana Menteri. Logik tak? Hello? Tak logik lah, betul tak? Kalau dia cerdik, dia ambil lah jawatan timbalan Perdana Menteri tu. Setidak-tidaknya selamat dia tak jadi kluster mahkamah. Kalau kau tu bersih tak apa, bila time kau ada jadi kuasa, kau ada kuasa sebagai Perdana Menteri, kau salah gunakan kuasa, kau lockdown satu negara, kau pohon Kebawah Duli Tuanku untuk luluskan darurat sepanjang tempoh darurat, apa dia buat pada kantung negara? Habis jahanam. Dia tahu bahawa ketika darurat dia boleh belanja sesuka hati tanpa bawa belanjawan itu untuk diluluskan di parlimen, dia boleh gunakan duit negara. Maka akhirnya kita lihat berlakunya banyak direct nego projek diberikan kepada kroni-kroni, dan hari ini sudah terdedah bila mana Adam Radlan ditangkap, bila mana pemimpin-pemimpin yang mengatur untuk direct nego projek diberikan kepada kontraktor-kontraktor secara rundingan terus, dan ada timbal balas, ada duit masuk akaun parti, ada duit diberikan secara tunai. Hari ini dah kantoi. Dan hari ini Muhyiddin sudah menjadi kluster mahkamah dan ramai lagi menunggu masa untuk menjadi kluster mahkamah sama. Boleh saya lanjutkan untuk soalan yang kedua, Datuk? Okey, boleh. Untuk soalan terakhir saya. Okay. Apa tu, kita faham apabila Perikatan Nasional menjadi blok pembangkang, Datuk, dia memainkan sentimen 3R, iaitu religion, isu bangsa, agama dan juga raja, So untuk lebih jelas kepada viewer yang ada tak akta-akta yang boleh menyekat? Ini penerangan, cuma tidak diaktifkan sekarang, Datuk. Kita sudah ada apa yang dipanggil sebagai Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas.
Contohnya lah, apa yang diperkatakan oleh Tuan Dr. Mahathir sepatutnya bila dia menghentam kebawaduli Tuanku Sultan Johor, patutnya hari ini dia dah dikutip lah. Tapi saya pun tak tahu kenapa pasukan polis di Raja Malaysia ni tak nak kutip lagi Tuan Dr. Mahathir. Mungkin nak elakkan daripada simpati. Saya punya bacaan begitulah. Macam dulu zaman Dato' Najib pun. Undi simpati. Kita takut undi simpati kan. Kalau kita tahan orang tua berusia 92 tahun macam Mahathir. Sekarang dah 90 berapa? 98. Kan? Kalau zaman Najib dulu kita tahan, tiba-tiba dalam penjara dia kena gigit semut, mati. Dah, tak pasal-pasal. Orang salahkan Kerajaan Barisan Nasional. Betul tak? Kata apa yang ada, dia pakai SOSMA ke atau ISA? ISA dah dimasukkan ke belum? Ya, akta polis pun boleh. Akta hasutan pun boleh. Ada banyak. Termasuklah kalau dia buat kenyataan tu melalui media sosial, Sesyen 233 Suruhanjaya, Akta Suruhanjaya Komunikasi pun boleh. Banyak sebenarnya. Banyak apa ni, akta yang boleh digunakan untuk kita hadapkan mereka-mereka yang melakukan kesalahan berkaitan dengan religion, religious dan juga royal. Boleh diambil tindakan, tak ada masalah. Last kali Datuk, last ni betul-betul last sebelum saya terjun ni. Okay. Saya harap-harap Datuk mampulah buat gerakan supaya ada golongan-golongan yang menggunakan nama Barisan Nasional, saya orang UMNO, tetapi seterusnya menentang kepimpinan Presiden dan juga MKT dan Hala Tuju Parti. Itu saya mengharapkan kerjasama daripada Datuk. Bahawa orang yang macam ni tidak boleh membawa nama UMNO lah, memburukkan nama UMNO saja, mengaku parti tetapi memburukkan kepimpinan. Saya minta lah kalau ada pihak yang nampak ada di kalangan orang yang kata dia ni UMNO tapi dia kerja dia tiap-tiap hari duduk belasah Presiden, tiap-tiap hari duduk belasah Perdana Menteri. So memang mereka ni boleh dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Jadi kita buat laporan segera supaya tindakan boleh diambil segera ke atas mereka. Kita tak nak dia orang ni bercakap pakai baju BN. So kalau kita dah pecat dia, kita bolehlah dakwa dia kalau dia pakai baju BN lagi. Tapi selagi kita belum ambil tindakan disiplin tu, kita tak boleh. Itu masalah. Baik, terima kasih Datuk. Okey, sama. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya Datuk, saya ada beberapa soalan Datuk ya. Okey. Yang pertama Datuk, saya nak bagi pandangan dulu Datuk. Yang pertama saya bagi pandangan dulu tentang di Kelantan lah Datuk ya. Okey. Di Kelantan ni saya tengok Ali UMNO orang lama yang macam umur dah 50 50 60 40 ke hampir 50 dia boleh terima dah tu UMNO bersama dengan jangan cakap PH lah, kita cakap UMNO bersama dengan Anwar sebab dia tahu Anwar ni memang dulu daripada UMNO. Jadi dia orang boleh terima UMNO bergabung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masalah dia dah tu orang UMNO yang muda-muda ni, terutama saya tengok Datuk, saya tengok sendiri Datuk, petugas UMNO sendiri, petugas UMNO yang bekerja dengan UMNO yang umur dalam lingkungan 30-an, dia orang ni sebab dia orang ni Datuk, dulu dia terlibat dengan propaganda, dia masuk UMNO dan terlibat dengan propaganda macam Abah ya, asal bukan Anwar Ibrahim, dia terlibat dengan propaganda tu. Jadi bila UMNO bergabung dengan Datuk Seri Anwar, dia tak boleh terima, dia jadi susah nak terima. Saya tanya macam tu pengurus kat kampung-kampung, dia kata kalau UMNO dengan Datuk Seri Anwar, dia orang boleh terima kat UMNO, orang lama. Orang baru ni susah tu. Datuk kena cari satu boleh strategi macam mana Datuk nak buka minda ni. Orang UMNO sendiri Datuk. Orang baru ni. Dia saya nampak satu cara kaedah Sebenarnya kita dulu dengan PAS pun setengah mati berperang ni. Sampai PAS ni kapirkan kita. Betul tak? Sampaikan suami dengan isteri pun bercerai-berai. Betul tak betul? Betul. Sampaikan apa yang kita sembelih. Sembelih tu kita, dia orang kata haram. Kita jadi imam, dia orang mufarakah, dia orang buat sub lain. Macam tu sekali. Tapi bila kita tanda tangan piagam muafakat nasional, last kali
perasaan benci tu dapat dapat dikurangkan dengan ketara sekali. Walaupun ramai masih tak percaya dengan PAS, tapi kita husnuzon, kita bersangka baik. Jadi kalau dengan PAS yang bermusuh dengan kita ni, kita boleh akhirnya kembali. Anwar Ibrahim ni timbalan Presiden UMNO tau. Anwar Ibrahim ni timbalan Presiden UMNO. Hari ni dia seumpama macam pulang kembali kepada kita. Belum masuk UMNO lagi lah. Kita harap satu hari nanti terbuka lah hati dia. Mana tahu dia nak kembali bersama UMNO. Dulu dia kena aniaya dengan Mahathir. Mahathir pecat dia. Tapi sekarang ni, kalau dulu dengan PAS kita bergaduh pun kita boleh berdamai. Takkanlah dengan bekas timbalan Presiden UMNO kita tak boleh berdamai. Betul tak?